Jumpa lagi di Animal Lab Channel. Video ini menjelaskan tentang sejarah hewan, karakteristik hewan, harga kucing peliharaan, cara perawatan hewan yang baik dan benar. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Kucing Anatolian, harga dan panduan merawatnya. Kucing Anatolian, juga dikenal sebagai kucing Van Turki, adalah salah satu ras kucing yang menarik perhatian berkat keindahan mantelnya yang unik dan sejarah budayanya yang kaya. Dalam video ini, kita akan membahas tentang harga kucing Anatolian dan memberikan panduan tentang bagaimana cara merawatnya dengan baik. Harga kucing Anatolian. Harga kucing Anatolian bisa bervariasi tergantung pada beberapa faktor, seperti keturunan, kualitas mantel, kondisi kesehatan, dan popularitas ras di daerah tempat Anda tinggal. Secara umum, kucing Anatolian dapat memiliki rentang harga yang luas, mulai dari beberapa ratus hingga ribuan dolar. Penting untuk selalu mencari pembibit kucing yang terpercaya dan bertanggung jawab ketika mempertimbangkan untuk membeli kucing Anatolian. Pembibit yang baik akan memberikan informasi tentang keturunan kucing, memberikan perawatan kesehatan yang sesuai, dan mengajukan pertanyaan tentang pengalaman Anda dalam merawat kucing sebelum menjual kucing kepada Anda. Panduan merawat kucing Anatolian. Merawat kucing Anatolian membutuhkan perhatian khusus terutama karena keindahan mantelnya dan asal-usul budayanya. Berikut adalah panduan umum untuk merawat kucing Anatolian. Makanan dan gizi. Pastikan kucing Anda mendapatkan makanan berkualitas yang sesuai dengan usianya. Konsultasikan dengan dokter hewan mengenai jenis makanan terbaik untuk kucing Anda. Sebagai kucing dengan mantel panjang, mereka mungkin memerlukan asupan protein dan lemak yang cukup untuk menjaga kesehatan mantelnya. Perawatan mantel, mantel kucing Anatolian cenderung panjang dan lebat. Rutin menyisir mantel mereka untuk mencegah kusut dan mengurangi risiko pembentukan gumpalan rambut. Mandikan kucing Anda sesuai kebutuhan, tetapi jangan terlalu sering agar minyak alami di kulit mereka tetap terjaga. Perawatan kesehatan, lakukan kunjungan rutin ke dokter hewan untuk memeriksa kesehatan kucing Anda. Vaksinasi, pemberian obat cacing, dan perlindungan terhadap parasit sangat penting. Kucing Anatolian memiliki kecenderungan genetik terhadap beberapa masalah kesehatan tertentu, seperti masalah ginjal, sehingga memantau kesehatannya adalah langkah yang penting. Latihan dan stimulasi, berikan kesempatan bagi kucing Anda untuk bermain dan berolahraga. Mainan interaktif dan papan menggaruk bisa membantu menjaga kucing Anda tetap aktif dan terhindar dari kebosanan. Keterlibatan sosial, kucing Anatolian memiliki sifat sosial yang baik. Berikan perhatian, kasih sayang, dan interaksi sosial secara teratur. Ini akan membantu kucing Anda merasa bahagia dan terikat dengan Anda. Litter box dan kebersihan, pastikan Anda menyediakan kotak pasir yang bersih dan mudah diakses. Rutin membersihkan kotak pasir untuk menjaga kebersihan lingkungan kucing Anda. Pemeriksaan mata dan telinga, khusus untuk kucing Anatolian, perhatikan mata dan telinganya yang unik. Mereka cenderung memiliki mata berwarna berbeda, dan kadang-kadang satu mata mungkin memiliki warna yang berbeda juga. Bersihkan area mata dan telinga dengan lembut untuk menjaga kebersihannya. Identifikasi, pertimbangkan untuk memasang microchip pada kucing Anda untuk membantu pelacakan jika kucing tersesat atau hilang. Dengan perawatan yang tepat dan cinta kasih yang memadai, kucing Anatolian dapat menjadi anggota keluarga yang setia dan menawan. Ingatlah bahwa setiap kucing adalah individu dengan kebutuhan unik, jadi selalu perhatikan dan tanggapi dengan baik setiap tanda-tanda kesehatan atau perilaku yang berubah pada kucing Anda. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Nantikan video selanjutnya. Thank you.